ربما سلبت منه هذه النعمة ليرتد أو ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا نذكر قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني مش بس البلاء هو الفتنة، بل هو قد يكون في الخير فتنة إذا صرفك هذا الخير أو إذا صرفتك النعمة عن شهود المنعم، يكون هذا من أنواع البلاء. أما إذا ردك شهود المنة لله، ردك إلى الله وحملك على دوام شكره سبحانه وتعالى، فهذه نعمة تستوجب شكرا آخر. والشكر كما عرفه الصالحون هو قيد المعجول وصيد المفقود. الشكر عرفوه بآثاره، الشكر هو قيد الموجود، أي إذا كانت عندك نعم وأردت قيدها أي تقييدها حتى لا تستلب، قيدها بشكر الله. وصيد المفقود أي إذا عجزت عن تحصيل نعمة بأسبابك فينبغي أن تقتنصها بشكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالمزيد على دوام شكره. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. تفضل. قيد الموجود، قيد الموجود وصيد المفقود. Disebutkan di sini juga mengenai bagaimana nikmat yang Allah SWT berikan kepada seseorang hamba Allah SWT, apakah ia bersyukur ataupun Allah SWT mengambil nikmat itu supaya ia sedar daripada kekurangan yang ada pada dia ataupun maksiat yang dilakukan kepada Allah SWT. Gambarannya seperti mana seorang pemuda, dua orang pemuda yang mana telah diberikan oleh Allah SWT nikmat, dia nampak nikmat itu Allah yang beri, dan dia nampak nikmat itu, apabila dia nampak nikmat yang Allah berikan itu, dia teringat Allah SWT. Maka di situ ia akan mengingati Allah SWT sentiasa. Disebutkan dalam firman Allah SWT, apabila seorang hambaku bersyukur kepadaku, maka Allah SWT akan tambahkan nikmatku kepadamu. Nak menunjukkan di sini, seseorang yang mendapat nikmat, dia bersyukur, maknanya dia mengingati Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Seakan-akan dia masih mengingati Allah SWT dengan nikmat yang Allah berikan. Maka mustasyirun berkata, maka dia akan ingati Allah SWT likulli hal, setiap keadaan. Yang kedua pula, seorang lelaki yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia nikmat, kemudian Allah ambil nikmat daripadanya. Maka di situ ialah satu hikmah yang Allah nak tunjukkan bahawasanya kalau kiranya Allah berikan nikmat itu berterusan, takut dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia ada nikmat tersebut. Tetapi Allah SWT ambil, sebenarnya tujuannya adalah Allah SWT nak ajar kepada dia tentang nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia dahulu. Di sini disebutkan Syekh Muhammad Ibrahim Hafizullah Tanhu mengatakan as-sihah tajun, iaitu orang yang sihat ini seakan-akan dia dipandang oleh orang yang sakit macam dia nampak atas kepala orang sihat itu ada mahkota, ada mahkota yang ada di atas dia sedang dia sakit. Tetapi orang yang sihat itu dia tak tahu sebenarnya dia ada mahkota. Nak menunjukkan di sini bahawasanya orang yang sakit dia tahu setelah Allah ambil nikmat sihatnya, maka dia tahu nilai nilai nikmat sihat tersebut. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, siapa yang telah diambil daripada nikmatnya, maka dia akan sedar apabila hilang. Seseorang yang tidak menghargai akan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan tahu nilai nikmat itu apabila hilang daripada dirinya. Di sini nak menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Kadang-kadang Allah SWT nak ajar kepada hambanya supaya sedar, ada yang aku berikan, ada yang aku ambil daripada kamu, tujuannya ialah untuk menyedarkan kamu kembali, supaya kamu sedar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebutkan dalam Al-Quran, wa nabluukum bil khairi wa syarr fitnah. Dan Allah SWT telah katakan, dan kami menguji kepada kamu dengan kebaikan dan kejahatan menjadi fitnah kepada kamu. Kenapa Allah SWT sebutkan yang baik juga adalah fitnah?
apabila yang baik itu tidak disyukuri dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maknanya dengan nikmat yang dia dapat, dia tidak mengingati Allah Subhanahu Wataala, itu adalah fitnah untuk diri dia. Dan di sini disebutkan makna syukur, iaitu sesuatu yang bersyukur itu ialah orang yang qayyidan mawjud, iaitu sesuatu benda yang sentiasa berada dengan dia, macam ikat dengan dia. Wasaidul mafqud, iaitu orang yang menangkap tetapi tidak mendapatnya. Maka di sini makna syukur di situ ialah orang yang sentiasa bersyukur kepada dengan pemberian, dan orang yang memberikannya itu Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wa lakum tawfiq wa narzuqan al-fahm wa al-amal bima fahimna wa an yaj'ala هذه المعارف منطبعة في قلوبنا وأن يستعبدنا بها في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan akhir kali Habib Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani Hafizullah Anhu mendoakan mudah-mudahan Allah SWT seperti mana Allah berikan kepada kita ilmu pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita supaya kita dapat amalkannya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat itu baik ataupun buruk kepada kita, sentiasa kita sedar yang memberikan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan kelemahan penterjemahan ini. Alafu minkum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Diucapkan terima kasih atas pengajaran yang diberikan oleh Tuan Syekh sebentar tadi kepada kita, sangat syarat dengan maklumat dan penuh arti kepada kita untuk mengupaskan kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Memang tak payah dikomentari sudah, apa yang beliau sampaikan itu semuanya Masya Allah Tabarakallah, sesuatu isyraqat ruhaniyah yang bukan hanya berbicara tentang lafaz dan kulit bahasa, tetapi tentang apa yang terkandung, makna yang terkandung daripada setiap hikmah dalam hikmah yang beliau baca sebentar tadi. Oleh karena Tuan Umar minta saya nak bercakap, malah dia juga sikit, saya pun nak bercakap juga lah, yang juga terkait lebih kurang dengan apa yang beliau sampaikan tadi untuk menajamkan lagi. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah faham. Jadi saya ini nak menambahkan saja lagi sedikit. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, mewajibkan kepada kita kefarduan-kefarduan yang muassa. Maksud muassa itu dia wajib kepada kita dalam bentuk yang luas. Misalnya sembahyang zuhur dari pukul 1.30 sampai lebih kurang pukul 4.50 lebih kurang, ya kan? Sengaja Allah bagi yang itu kepada kita supaya masing-masing kita boleh menetapkan dia punya martabat di sisi Allah. Apakah dia orang yang segera ataupun yang berlambat-lambat. Nah, kitalah yang akan buat keputusan. Itu yang dimaksud daripada hikmah tadi. Sengaja Allah Subhanahu wa taala membentangkan jalan kepada kita. Maka kitalah yang pilih. Nah, sembahyang di awal waktu ke, nah sembahyang di akhir waktu. Pada waktu ikhtiar ke, pada waktu ittirar ke. Sengaja Allah buka lah.
Jadi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Darjah kamu tentukan. Allah bagi peluang semua kak kamu. Bagi peluang. Bermakna orang-orang yang bersungguh-sungguh mesti dia pilih yang paling hebat, yang paling tepat di awal waktu dengan kualiti dengan segala-galanya. Takak sembahyang di akhir waktu sujud pun kerana macam apa namanya ayam buk batuk apa semua ataupun asar pun lambat sampai di kadang-kadang maghrib pun sampai asar. Walaupun boleh itu waktu iftirar boleh, tapi kenapa kamu tak mengambil waktu yang hebat? Jadi walam ara naqsan fin nasi kanaqsil qadirina ala tamam. Masbut. Kalau kamu mampu buat di awal waktu, kenapa di akhir waktu? Itu maksudnya. Walam ara ba fin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamam. Kalau kamu boleh di awal waktu, kenapa di akhir waktu? Kecuali macam sembahyang Isya ini kan memang ada waktunya sampai tengah malam. Maksudnya Allah nak bagi kita ni menentukan. Allah tak paksa kita. Allah suruh kita pilih. Jadi kita pun akan pilihlah yang terbaik kepada kita. Jadi sengaja diluaskan waktu itu supaya kitalah yang menentukan. Jadi ini yang pertama yang mesti kita ambil perhatian. Yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau manusia yang awal yang akhir, jin dan manusia, hati mereka ala atqa qalbi rajulin minkum, seperti hati Abu Bakar misalnya. Itu sikit pun tak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau hati manusia atas afjari qalbi rajulin minkum, seperti hati Abu Jahal misalnya semua, itu sikit pun tak mengurangkan daripada kehebatan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu kaya daripada ibadah kita. Dia tak perlu. Itu bila dia suruh ibadah, dia buka peluang, bukan dia berkehendak. Tapi dia nak bagi peluang kepada kita. Satu kesempatan yang hebat diberikannya kepada kita. Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya istighna'uhu amma siwa wa iftiqaru ghairihi ilaihi. Dia tak ada perlu apa-apa. Jadi bila dia suruh kita beribadah, bukan dia ada kepentingan apa-apa. Karena itu para ulama mentafsirkan lam pada wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Lam itu bukan lam ta'lil, tapi lam sayrurah. Berbeza antara lam ta'lil dengan lam sayrurah. Kalau lam ta'lil, Allah mempunyai kehendak. Aku cipta kamu, aku berkepentingan supaya kamu sembah aku. Itu ta'lil. Dalam lam sayrurah, aku cipta kamu, aku nak bagi peluang kak kamu semua, sila-sila rebutlah syurga. Bukan aku berkepentingan, aku suruh kamu semua yang aku nak semua. Aku tak berkepentingan. Kalau manusia tak sembah aku tetap Tuhan Rabbul Alamin. Tak ada masalah. Jadi ini apa namanya, bila Allah mewajibkan kepada kita sesuatu, artinya Allah kesian kepada kita. Allah kesian kepada kita. Dia bagi peluang ke kita, bukan dia bagi susah kita. Itu ada yang tadi ajibah rabbuka, orang yang masuk surga dia apa tu? Tangannya digali. Maksudnya bila Allah menyuruh kita dengan satu kefarduan, dia memberikan peluang kesempatan ke kita nak masuk surga. Masya Allah. Jadi jangan dianggap bahwasanya bila Allah memfardukan itu menyusahkan kita. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tak ada dia nak bagi susah kita. Dia nak bagi peluang kita masuk surga semua. Ini jangan dianggap apa namanya kefarduan itu mengganggu. Sepatutnya mukmin dia rindu kepada tugas, rindu kepada kefarduan. Nabi kita 2 bulan lagi nak puasa.
baru terbit anak bulan Rajab. Dua bulan lagi nak puasa, apa doa Nabi yang ma'ruf kita semua? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dua bulan lagi nak jumpa, rindu dah nak puasa. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab, berkati bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, bagi umur sampai jumpa bulan Ramadan. Rindu sangat. Dia rindu. Nak tunai kewajiban tu rindu. Seronok. Bukan merasa bila suruh puasa, ah, yang ni kacau kita bekerja. Kacau program kita apa semua. Tapi dia anggap yang ini satu peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu sangat. Mudah-mudahan dipersampaikanlah kiranya umur sampai kepada bulan Ramadan. Begitu orang yang beriman, dia rasa bertuah sungguh bila dengan kefaratan. Jangan sebaliknya. Karena itu dulu kan pernah kita mengatakan, sebagian ahli sufi berkata, kami ini sampai ke tingkatan yang sudah tidak wajib sembahyang. Bukan mereka tak sembahyang, sembahyang banyak pada kita, tapi bagi mereka sembahyang itu bukan satu bebanan, tapi sembahyang itu satu hadiah daripada Allah. Kalau orang sufi macam ni, tak sembahyang dia tak hidup, dia mati. Kalau kita kalau dia tak sembahyang, sodok orang. Ahli sufi ni kalau tak sembahyang dia mati. Macam hiduplah engkau, tutup hidung dia, boleh hidup. Ambil ikan, letak di kering, hiduplah engkau. Hidup dia. Tak, matilah ikan di kering. Jadi sembahyang tu satu, macam perlu kita kepada udara oksigen. Tak ada oksigen, tak hiduplah kita. Jadi rindu kepada kefarduan. Jadi jangan sampai di kalangan kita ada yang merasa bahwa apapun kewajiban itu membebankan. Jangan. Tapi itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kewajiban itu berupa ibadah badaniah kah? Ibadah yang ditunaikan dengan harta zakat. Kan zakat seperberapa? 2.5. Oh, ini jangan menyusahkan. Ini peluang Allah nak bagi tazkiyah kepada kita. Peluang nak mendidik diri kita. Jadi Allah tidak perlu kepada ibadah kita, kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sangat tertarik dengan hikmah yang terakhir itu, dua sebelum akhir. Jadi kita ni walau macam mana pun tokohnya, jangan sangka kita ni pasal saya ni tak boleh berubah dah. Jangan macam itu. Insyaallah boleh berubah. Banyak cerita orang-orang yang asalnya tokoh tapi akhirnya jadi baik. Cuba tengok Saharatu Fir'aun. Pagi-pagi mendukung Fir'aun, petang hari sudah beriman dengan Nabi Musa. Fir'aun mengancam mereka, apakah kamu beriman dengan dia sebelum minta izin dengan saya? Tak minta permit lagi kepada saya. Mereka kata, takkan nak minta permit dengan engkau, nama saya Islam. Dia kata, hampa rumah kami bisa suruh aku dalam mana? Makan bisnis suar tu gaji sihir. Takkan tak ada kira cara apa semua. Tu makan bisnis suar. Tu buat sihir. Kata kami dah nampak kebenaran. Jadi orang boleh berubah. Saharatu Fir'aun, pagi-pagi pendukung Fir'aun, sore hari. Walaupun diancam oleh Fir'aun. Ha? Akan disembelih, akan di... Inna ila rabbina munqalibun. Sanggupkan. Faqdi ma antaqab. Silakan. Apa yang kamu buat silakan, kami sudah nampak kebenaran. Artinya seseorang boleh berubah dalam sehari. Jadi kita jangan menganggap kuasa Allah itu tak boleh buat kita jadi baik. Mungkin esok kita jadi macam Syekh Abdul Qadir Jilani, besok jadi macam Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Jangan dianggap itu tak boleh. Apalagi Malaysia boleh. Boleh pol. Mesti boleh. Jadi optimis namanya. Optimis. InsyaAllah boleh. Tapi kan ada kesuguhan daripada kita. Jadi faqadis ta'jaza qudratallah. Jangan engkau menganggap Allah lemah daripada membuat perubahan kepada kita.
yakin kita insya Allah boleh. Kisah Fudail bin Ayyad dulu jadi perompak kan ahadul khusus tidak ada ya awal ya amri ini akhirnya bertobat. Itu cerita Wali Abdal yang di apa kan Wali Abdal ada 40 orang satu malam satu pencuri masuk ke rumah Wali Abdal. Pencuri itu masuk malam itu juga Wali Abdal ada seorang meninggal dunia. Yang pencuri ini masuk ke rumah Wali Abdal. Jadi ya lah, datang pula Wali Abdal yang ketiga ini nak ziarah ke rumah Wali Abdal yang dinaiki pencuri itu nak beritahu lah nak masyarakat nak ganti siapa pengganti seorang Wali Abdal yang meninggal ni siapa. Jadi waktu Wali Abdal yang datang ketuk-ketuk pintu ni yang pencuri itu lagi duduk dalam rumah tertangkap basah lah. Dia pun tak semena-mena akhirnya tak mana nak pergi tak tahu akhirnya dia masuk di bawah katil. Buat meniarap di bawah katil macam datanglah Wali Abdal menziarahi Wali Abdal berbicara tentang kata ialah siapa kira-kira calon ni ganti kepada Wali Abdal yang meninggal. Jadi kata tuan rumah payah mana hak buah katil ni kan dia payah mana buah katil ni. Masya Allah naik ke rumah Wali Abdal sebagai pencuri keluar jadi wali. Subhanallah. Mungkin masa dia nak tertangkap basah dia pun pasrah kepada Allah. Ya Allah, saya ni habislah segala-gala punggailah apa-apa. Jadi menyesal betul-betul, taubat betul-betul. Akhirnya malam tu juga jadi Wali Abdal. Subhanallah. Ini malam ni enggak ada yang nak jadi Wali Abdal. Jadi begitu rahmat Allah. Jangan dianggap Allah lemah daripada memperbaiki kita. Optimis dalam diri, insya Allah boleh. Kita boleh akan diberikan bimbingan oleh Allah. Insya Allah boleh syurga kita. Begitu optimis mengambil manfaat kita daripada majlis ilmu dan sebagainya. Saya kira mungkin tak itu saja. Saya nak tambah sikit. Benda itu sebahagian daripada apa yang beliau dah bercakap. Nak menambah tajam lagi apa yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيي جلستكم هذه والتي تذكرنا بأهل الله الصالحين الطيبين ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا القول وأن يرزقكم حسن الاستماع دائما أبدا ففي جلستكم هذه فضلكم عالمنا وشرفكم عالمنا شيخ شيوخ مدينة الإسكندرية بجمهورية العربية فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الباعث حفظه الله ورعاه وسدد الله خطاه ومضيفنا ومضيفكم جزاه الله خيرا. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك ورحمتك يا ربنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من واليت ولا يذل من عاديت. لك الحمد ربنا ولك الشكر إلهنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رزق
رزقكم الله رزقا طيبا حلالا بارك الله فيكم وفي بلدكم هذا بلدا مضيافا كريما محبا لأهل العلم والعلماء فجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة بس الأذان وقته أقم فقط أقم.